Saudara, di acara hari ulang tahun ke-23 Partai Demokrat di Jakarta, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melempar pernyataan bahwa negara akan kacau jika ada banyak matahari. Saat memberikan arahan, SBY mengutip falsafah yang mengingatkan untuk belajar dari tata surya, yakni bahwa di alam semesta hanya ada satu matahari. Sama halnya di partai politik ataupun di dalam negara yang mengibaratkan, kalau mataharinya banyak bisa berpotensi membuat kacau. Dari tata surya, apa yang ada di alam semesta, di alam ini hanya ada satu matahari. Tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entiti termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak, bisa dibayangkan. Makin panas, karena matahari sudah satu sudah panas, kalau ada dua, ada tiga, bagaimana?